Pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum. Jumpa lagi masih bersama Lapak 195 Kediri. Kali ini saya mau tes mixer dari Trusiner. Ini mirip dengan Taiyun atau merek-merek lain. Bodinya lebih mewah dari merek atau merek asli dari segi bahan baku ya. Namun menu-menunya sama. Ini hanya tes saja ya, bukan review, bukan unboxing. Kita tes suaranya. Ini untuk input mic-nya ada 2. Ini input audio. Ada input 6,5 sama input RCA. Jadi 2 input untuk audio dalam bentuk RCA maupun 6,5. Ini output untuk direkam di komputer atau HP. Ini juga output untuk ke power atau salon. Bagian sini ada USB-nya dan digital Bluetooth. Ini efek per barisnya. Ada phantom. Ini efek bagian input audio. Gain high low. Ini kontrol phone, efek delay dan repeat. Langsung saja kita tes sambungkan ke power ampli. Saya pakai ampli 1.000.000 ohm, ampli 2 channel 600 watt. Ini sudah saya sambungkan dengan speaker 12-an. Di sini ada adaptornya, kita nyalakan dulu. Colokan adaptornya, colokan kontak listrik, biasanya ada yang tanya jalur kabelnya. Ini saya mau gunakan output bagian sini, ini colokan 6,5, sedangkan saya punyanya RCA seperti ini. Maka saya sambung jack 6,5 untuk ke RCA. Jadi ini main outnya saya colokkan RCA. Kita sambungkan ke input yang ada di ampli atau power ampli. Ini bawah bagian sini. Biasanya untuk pemula ada yang nanyakan jalur-jalur seperti ini. Ini outputnya sudah, sekarang inputnya saya ambil dari Bluetooth-nya saja. Bluetooth dari HP. Efeknya bagian sini. Efek input dari USB Bluetooth maupun input RCA atau 6,5. Efeknya di bagian sini. Saya sambungkan dulu Bluetooth-nya. Di sini muncul mixing BT. Kita sandingkan. Sudah tersambung. Saatnya menyalakan powernya. Ini power juga sudah terhubung. Tinggal play musiknya.
Jadi dengan menggabungkan mixer ini ke power, jadi hasilnya lebih halus, lebih terasa ngangkatnya. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Testing, 1, 2, 3, dicoba. Testing. Cek, 1, 2, 3, dicoba. Testing. Cek, 1, 2, 3, dicoba. Jadi ini setelan mic-nya. Ini sini barisnya, satu barisnya. Ada gain, high, low. Mic-nya, sebesarnya efek. Sama ini control main. Di sini yang agak susah menyamakan atau menyeimbangkan antara main musik dengan mic, volume mic. Biasanya musik lebih dominan dari suara mic, jadi harus kita seimbangkan. Karena main kontrolnya sama di sini, sama dua ini. Ini untuk mengontrol. Cek, 1, 2, 3. Testing. 1, 2, 3. Jadi bagian ini untuk mengontrol musiknya, jangan terlalu keras. Bagian ini untuk volume main mic-nya. Kalau ini terlalu besar, nanti mic-nya tenggelam. Kalau main yang mic-nya ini terlalu kecil, juga tenggelam. Jadi main mic-nya kita fullkan saja, atau 3/4. Musiknya kita 1/4-nya aja. Mixer Tuner 4 channel A4, sama dengan merek-merek yang lain. Bahan bakunya lebih bagus, cocok kalian pakai di warung, kafe, atau tempat-tempat wisata untuk sekedar karaoke. Bisa kalian rangkai dengan power mini gini, atau power di atasnya dengan lebih bagus. Suaranya cukup halus. Yang penting kalian main di efek mix sama efek musik harus seimbang. Di sini baru bisa kalian mainkan. Inputnya bisa dari RCA, dari 6,5, jack 6,5, ataupun dari Bluetooth USB juga bisa.
outputnya ada output untuk rekaman sama output untuk ke salon. Itu saja tes mixer audio kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share di sosial media kalian. Lapak 195 Kediri selalu menanti kehadiran Anda. Jangan lupa belanja. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.